sih aku roasting? Enggak, tadi kalau Dede mah biasa aja. Masya Allah. Untuk Basri, sehat selalu ya. Nanti kita ketemu, insya Allah. Gimana? Terus gimana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Bismillah, di momen Jumat berkah ini semoga Lesti dan Bilar semakin dikuatkan. Sebagaimana doa para Leslar lover, semoga sedari pagi, semoga pagi ini dipenuhi dengan keberkahan, keceriaan, kebahagiaan, kesehatan, dan dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Amin. Ya, mendapatkan ujian Leslar nyatanya tambah solid dan kompak. Perhatian untuk warga Leslar lover, gak usah main ke akun pisau, gak usah food-food untuk sesuatu yang gak penting. Wow, keren banget guys. Leslar lover nyatanya makin cerdas, makin pinter menyikapi apapun yang terjadi pada idola mereka. Benar, aku mau sedikit menambahkan. Jadi tadi baca komentar yang bilang, berarti nanti kalau di Kiss Award dan ajang-ajang infotainment yang berbau gosip lainnya tak usah di vote juga ya. Agak ngeledek memang kesannya pertanyaan itu. Beberapa komentar begini ya, sayangku di acara RCTI itu kan memangnya dari tahun kemarin kita sepakat tidak ada yang nge-vote dan tidak ada acara yang berbau sensasi. Tentunya itu dianggap oleh para lain selalu pada acara tersebut berbau sensasi guys. Ya, lalu untuk apa ngevote acara tersebut? Dan saya tambahin, kalaupun nanti mungkin kapan tahu Leslar masuk ke ajang gosip lagi untuk couple terfavorit, keluarga terfavorit, baru nggak apa-apa nih. Hal itu untuk membangun citra baik untuk hubungan Leslar bahwa memang couple Leslar masih ada dan menjadi favorit bagi banyak orang. Tapi kalau semangat tersirat, kehidupan tersirat, kalian tahu maksud nominasi itu kan? Karena kejadian kemarin acara itu mau mengejek dengan halus. Coba pikirkan kenapa kalau sedang ada masalah, ada pro kontra baru masuk ajang itu. Justru kalau kita nggak ngevote acara tersebut, mengiyakan semua berita-berita di luar sana yang bahkan banyak ketidakbenarannya, lebih baik untuk sikon sekarang ini. Jaga hati, jaga diri, apalagi Leslar juga. Biar tenang dulu rumah tangganya, tunggu sampai kejadian ini mereda. Dan tunggu saja nanti ajang prestasi yang berikutnya, kita vote habis-habisan lagi. Untuk yang tidak sepaham dan tidak berkenan dengan pendapat saya, mohon maaf. Wow, nyatanya ini menunjukkan bahwa Leslar makin solid guys, makin luar biasa, tetap mendukung idolanya terutama prestasi mereka. Setuju dan semoga diam aja, jangan komen-komen yang itu akun itu. Pokoknya mulai detik ini semuanya sudah sama-sama solid mendukung idola mereka, yakni Lesti dan Bilar yang selalu ada di hati para fan-nya guys. Tidak banyak cincong ya, karena mereka sendiri sudah mendatangkan duit. Makanya banyak yang senggal kanan, senggol kanan, senggol kiri. Ya mereka walaupun memang artis senior, artis apaan tuh ya, itu memang semua butuh duit, butuh tenar, senggol-senggol terus tuh. Mau ngelak gimana? Kong kekiutan Leslar tuh bikin semua pada baper, seneng dan masih demen, terutama Leslar lover. Terbukti ya, supan vitamin dari mereka, cidukan-cidukan manja Lesti lovers. Lesti dan Bilar, Leslar selalu menarik untuk diikuti guys. Kekikir roasting gue yang deg-degan. Soalnya aku tuh agak kurang setuju kalau siapa namanya Putri sama Hari. Lah kenapa? Karena dulu tuh Hari pernah deketin Lesti. Oh, untungnya gak jadi ya kan. Coba kalau jadi, kenapa? Hari sama Lesti, masa Putri sama Bilar? Kalau itu terjadi, iya kagak, ya Allah iya. Karena kalau itu terjadi, Putri gak mungkin ada di sini. Terus gimana? Lagi di luar lagi cabut laporan. Laporan cuaca. Dan juga gini ya, orang tuh banyak ngehujat si Lesti. Iya. Padahal dia gak tahu tuh kondisi Lestinya gimana, mental Lesti itu gimana. Gila men, lu dalam urusan rumah tangga itu lu bener-bener gak akan ngerti kalau lu
belum berumah tangga, iya, kalau lu tidak berada dalam kondisi yang sama, kalaupun lu berada dalam kondisi yang sama, lu gak akan pernah bisa sepenuhnya mengerti posisi Lesti, karena lu bukan Lesti. Iya. Ah, kok gak gini, kok gak gitu. Oke, secara gampang mengeluarkan itu, tapi secara mental untuk kata-kata itu keluar itu gak mudah. Lu harus mengerti gitu, paling tidak posisinya Lesti, agar lu gak sembarangan gitu komentar tentang itu gitu. Karena orang itu berada dalam sengkarut yang seperti itu, mentalnya itu beda gitu, gak bisa seenaknya ngambil keputusan. Infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot, diboikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih, Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya enggak. Itu mah memang kalau perusahaan yang baik enggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.